Salah satu kemelut yang berlaku dalam dunia apabila manusia mempunyai hujah yang tersendiri. Kesan daripada perkara tersebut berlaku perkara kesyirikan, pergaduhan di antara manusia dan ia bukan sekadar berlaku 1400 tahun yang lepas. Ia masih lagi berlaku pada saat ini, hatta di kalangan orang Islam yang sanggup untuk bergaduh antara satu sama lain kerana ada solusi penting yang perlu kita fahami daripada surah Al-An'am. Kita ikuti diskusi dalam episod kali ini. وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Sama-sama kita ingin mendalami dua ayat, ayat 149 hingga ayat 150 daripada surah Al-An'am, surah yang membekalkan panduan keimanan kepada kita, hujah untuk terus kita berada di atas jalan akidah yang lurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah Zania, hari ini terus kita ada perkataan fadillahil hujjatul baligh. Yeah. Ini perkataan ini memang mantap sangat ya. Kita nak tengok bersama. Sebelum tu kita alu-alukan kehadiran rakan kita. Baik, alhamdulillah sekali lagi kita hari ini mengalukan kedatangan dua hari berturut-turut ya. Musafir, mudah-mudahan perjalanan rohani ini insya-Allah bermanfaat dan mendapatkan jalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Musafir Qurani lah kita kata. Semalam dah hari ini alhamdulillah. Sihatlah ke? Alhamdulillah. Besok-besok tak pasti lagi Ustaz ya. Harap-harap ada lagi lah. Masya-Allah ya. Dan juga kepada guru istiqamah yang ada pada hari ini, yang ini kumpulan istiqamah memang hari ini, besok dan selama-lamanya insya-Allah di depan TV, di studio pada hari ini. Alan wa sahlan, dan kita doa pada Allah SWT, Allah terus bekalkan perjalanan rohani, kata Ustaz Tir tadi ya. Apa istilah tadi Ustaz? Safar rohaniyah. Apa ni? Musafir Quraniyah. Quraniyah ya, yang kita doa dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Kita saksikan apa ringkasan sinopsis dua ayat pada hari ini. Bermula pada ayat yang ke-149, hujah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang melakukan syirik ataupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikuti pada ayat yang ke-150, kesaksian yang palsu dan larangan untuk mengikutinya. Mari sama-sama kita membaca ayat 149 hingga 150 ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Baik, alhamdulillah. Jom sama-sama kita fokus pada dua ayat lagi pada hari ini, daripada ayat yang ke-149 dan 150. Pertengahan bagi muka surat yang ke-148, Suratul An'am. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. قل فلله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا
Surah Al-Azim, kita dah bacaan ayat yang ke-149 dan 150. Bagaimana kesinambungan daripada episod sebelum ini, bila orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi alasan atas syiriknya mereka itu ataupun mengharamkan sesuatu yang halal, mereka menyatakan bahawa kalau Allah nak, Allah tidak akan membenarkan kami ini untuk mensyirikkan Allah, berbuat dosa ataupun mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Mereka menggunakan nama Allah untuk disalahkan, untuk di apa istilah bahasa Inggeris ini, blame. Menyalahkan orang lain, dan bukan sekadar menyalahkan makhluk tetapi menyalahkan kepada pencipta makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari dalam ayat 148 sebelum ini diminta kalau mereka mempunyai hujah ataupun mempunyai ilmu atas apa yang mereka nyatakan. Rupa-rupanya alasan yang mereka berikan itu hanyalah sebagai dhan, ya, sebagai satu sangkaan, dan dinyatakan pada ayat 149, katakanlah wahai Muhammad kepada para sahabat, kepada kita kena menyatakan kepada orang ramai, falillahil hujjatul baligha, bagi Allah lah yang mempunyai alasan, hujah yang benar-benar kuat, yang benar-benar sampai kepada hati kita. Dan apakah hujjatul baligha ini? Sudah tentunya daripada Al-Quran, Ustaz. Inilah hujah yang kalau kita baca satu demi satu, menurut Imam Sa'di, dia menyatakan bahawa Al-Quran sebagai hujjatul baligha ini, kesannya apa? Ia adalah sesuatu yang konsisten, Ustaz. Di kalangan Nabi, di kalangan Rasul, kitab-kitab daripada dulu, Taurat, Injil, sampailah pada Quran, menepati pada akal yang baik, fitrah yang baik, kepada akhlak yang baik. Jadi kalau orang yang bukan Islam sekalipun, kalau dia ada akhlak yang baik, dia tengok kepada Al-Quran, dia tengok, ini lain macam ni. Kan? Ini adalah apa yang saya cari. Dan akhirnya, mereka masuk Islam. Itu yang berlaku sekarang, Ustaz. Ya? Bila orang mula tertanya-tanya, mengapa orang di Palestin itu masih lagi kuat semangat, walaupun dibom, dibedil, tetap juga menunjukkan kasih sayang kepada dunia, rupa-rupanya mereka mencari. Ini mesti ada rahsia, dan rupa-rupanya mereka sudah mendapat al-hujjatul baligha. Jadi ini adalah perkataan yang besar, sehingga kan apabila kita bercakap tentang hujjatul baligha, hujah alasan yang kuat ini, bila kita belajar Quran, Ustaz, ini kesan apabila kita belajar Al-Quran, Al-Quran ini dia akan menyatukan kita. Menyatukan kita kepada rahmat Allah, menyatukan kita untuk sama-sama ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita tidak merujuk kepada hujjatul baligha, iaitu Al-Quran ini yang sifatnya adalah satu hujah yang kuat, kesannya apa? Ada orang yang dia kata, saya belajar agama. Saya belajar daripada kitab kuning. Tak ada masalah. Tetapi cabarannya apa? Jika kelas Al-Quran, kalau fokusnya tidak difokuskan kepada ayat-ayat Al-Quran yang banyaknya perkataan-perkataan daripada manusia, maka kesannya apa? Nanti dia akan bercakap tentang mazhab A, mazhab B, mazhab C, kumpulan A, kumpulan B, perbezaan-perbezaan yang berlaku, dan akhirnya apa? Dia belajar akidah tapi dia boleh menyesatkan orang. Dia belajar fiqah tapi dia boleh bergaduh, dan dah pernah dalam sejarah rupa-rupanya ada sampai masjid ni mazhab ini, masjid ni mazhab ini, dan khutbah sini adalah untuk serang orang sini. Mengapa jadi begitu? Apabila kita belajar daripada sumber manusia, ya, walaupun bercakap tentang agama Islam, tidak merujuk kembali kepada al-hujjatul baligha. Dan bagaimana kita nak memastikan umat Islam terutamanya, Ustaz, kan, bersatu sebagaimana zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita kena dengar al-hujjatul baligha ini pada setiap masa. Dan bilakah perkara itu berlaku? Sudah tentu waktu apa, Ustaz? Solat berjemaah. Solat jemaah semua sama. Mazhab Hanafi ke, Maliki ke, pelbagai orang kata kumpulan A, kumpulan B, C, apa sebagainya, duduk belakang imam, dia dengar pada perkataan Allah yang satu. Dan bila dia tadabur, bila dia faham perkara tersebut, dia tak mungkin nak membunuh orang sebelah ataupun nak mengutuk, menyesat, menerakakan orang sebelah. Pasal apa? Pasal dia mendengar kepada hujjatul baligha, hujah yang kuat yang akan membawa kepada rahmat Allah, dan kesannya tidak mungkin dia bercakaran antara satu sama lain. Isunya ialah apa? Dalam masyarakat ialah kadang-kadang bab mengaji itu okey. Ya, belajar kitab-kitab pelbagai. Tapi dah belajar ke daripada muka surat 1 sampai muka surat 604? Dia kata yang itu kita bagi pada orang tertentu sahaja. Padahal Allah menawarkan pada semua, ini adalah tali Allah sebagaimana dalam surah Ali Imran. Dan kesan pada tali Allah itu kita berpegang,
kita akan disatukan oleh tali Allah dan kita tidak akan bercakaran dan berpecah belah di dalam umat Islam sendiri. Kita berehat dahulu sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infaq. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke 149 dan 150 pada hari ini. Dan Alhamdulillah kita sudah pun diajarkan di dalam surah Al-An'am adalah satu surah yang paling banyak bermula dengan perkataan Qul. Maksudnya lebih 40 tempat di dalam surah ini nak menunjukkan bahawa ia adalah fi'il amar, ia adalah fi'il ataupun suruhan daripada Allah SWT untuk disampaikan kepada masyarakat dan sekaligus menjadi neraca bagaimana untuk kita menyampaikan kebenaran, berkongsi kebaikan. Ada disiplin yang diajarkan dan salah satu yang disampaikan pada ayat 149, falillahil hujjatul baligh. Hujah yang paling benar, yang paling sampai ke dalam hati manusia itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Al-Quran. Al-Quran ini ustaznya, dia kita baca saja dia dah bum masuk ke dalam kan. Lepas tu kita tadabbur lagi, kita faham, kemudian kita ulang lagi baca, dia masuk lagi ke dalam. Dan tarbiyah yang berlaku pada zaman sahabat ialah melalui solat. Ya, Nabi itu baca di depan bila selepas Fatihah baca surah itu sebenarnya seperti ceramah ustaz.
ceramah maghrib, ceramah isyak, ceramah subuh. Tiga kali ceramah. Nah, itu zaman sahabat. Zaman kita ada juga ceramah, tapi ceramah selepas solat. Ya, kerana kita bukan orang Arab, tak ada masalah. Cuma kita kena pastikan jangan isi ceramah itu amat jauh daripada membincangkan satu demi satu isi kandung Al-Quran. Kita mungkin ada tajuk macam-macam, Ustaz, kan? Mauduk pelbagai perkara, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai ianya bercerai ataupun jauh daripada sumber daripada Al-Quran, sehingga kadang-kadang kita dengar hujah yang disampaikan oleh penceramah itu tidak baligh, tidak sampai ke dalam hati masyarakat. Dan lebih daripada itu, bila bercakap tentang al-baligh ini, Ustaz, dia akan menyampaikan kita kepada Allah yang penuh rahmah, yang menyebabkan kita makin bersatu sebagai umat Islam. Jadi itu sebabnya mengapa bila kita berbincang majlis-majlis ilmu agama, ia sepatutnya memberikan rasa rahmah, Ustaz, ya. Bila kita mengkaji mazhab Maliki, Syafi'i dan pelbagai perkara ataupun pelbagai pendapat ulama, sepatutnya kita makin melihat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya makin saya belajar lebih mendalam, makin saya menidakkan dan mengutuk kepada kumpulan lain, dan kalau ada orang lain silap, saya mesti, apa istilahnya, sesatkan, nerakakan orang. Itu ada masalah tentang sumber ilmu yang sepatutnya daripada Allah. Falau syaa la hadakum ajma'in. Kalau Allah nak, Allah boleh bagi semua mendapat hidayah, tetapi ada ketentuan yang Allah bekal tawarkan pada kita. Carilah. Sebabnya majlis ilmu Quran, Ustaz, ya. Halaqah Quran yang kita buat di My Quran Time ataupun di surau-surau, kalau kita buat kecil-kecil dalam keluarga pun, ia mempunyai kesan yang berbeza berbanding kalau katakan ada majlis ilmu lain yang tidak memberi fokus kepada satu demi satu ayat Al-Quran yang ada. Dan lebih daripada itu, apakah hujah yang diajarkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat seterusnya? Kita baca ayat 150 bersama Fadil Ustaz Timizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هلما شهداء ayat yang ke-150 sebagai satu lagi hujah yang Allah ajarkan kepada Nabi. Jika ayat 149 itu nyatakan daripada mana, Ustaznya? Maksudnya daripada Al-Quran itu sendiri. Ada orang yang belajar Al-Quran dan dia dapat hujah yang benar, yang baligh, berbanding dengan ilmu-ilmu lain yang boleh memecah belahkan, yang boleh menyebabkan kita makin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 150 sekali lagi diminta untuk bawakan saksi pula, ya. Qul halumma syuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha. Datangkan saksi pula. Kalau katakan kamu tak ada hujah yang daripada Al-Quran, okey, tapi datangkan saksi, ya, berkaitan dengan tentang pengharaman yang telah mereka buat. Mereka haramkan apa, makan daripada arham, daripada rahim untuk orang perempuan contohnya, oh, ya. Daripada lembu ke, daripada unta, jangan makan. Yang orang perempuan tak boleh makan, orang lelaki boleh makan daripada lahir daripada perut tersebut. Dan semua lembu, unta memang lahir daripada perut unta, kan? Jadi memang haram semua untuk orang perempuan. Jadi orang Teluk Intan kalau ikutkan kepada idea syirik daripada orang jahiliah zaman dahulu, orang Teluk Intan ke, orang Perak, orang semua satu dunia ni, orang perempuan tak boleh makan lembu dan unta. Kan? Itu pelik cara berfikir begitu, tetapi itulah yang berlaku apabila manusia memilih jalan
syirik tidak berasaskan kepada ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fa in syahidu fala tashhad ma'hum, jika mereka kata, oh kami ada saksi, kami ada saksi yang menyatakan bahawa memang Allah haramkan yang ini itu dan sebagainya, maka Allah nyatakan fala tashhad ma'hum, jangan kamu bersaksi ataupun menyokong kepada apa yang mereka saksikan. Jadi ini adalah bahagian awal ayat 150 bercerita tentang bagaimana dalam hidup saatnya ada orang yang dia gunakan ilmu dan ada orang yang digunakan dia punya apa, dia punya follower dia untuk membuktikan kebenaran. Saya ramai follower, follower saya ikut saya, itu sebabnya saya buat begini kerana ini betul. Padahal follower ataupun kesaksian yang ada itu tak semestinya benar. Misalnya satu. Dan kalau ayat sebelum itu dia kata saya ada ilmu, ilmu ini cakap gini gini gini, macam tahrusun yang dibincangkan tadi, ini ada 20,000 biji tamar. Kan? Ini dia punya statistiknya ada 20 pelepah, setiap pelepah ini 1,000 dan macam-macam cara dia buktikan, tapi rupa-rupanya ia adalah satu perkara yang tidak benar yang perlu diketepikan dengan al-hujjatul baligh. Jadi ini adalah kepentingan bagaimana kita bersaksi. Ya, itu sebabnya makin kita belajar Al-Quran, kita dapat mengenepikan kebatilan. Makin kita belajar isi kandung Al-Quran, bila ada orang buat testimoni, Ustaz. Istilah zaman sekarang testimoni. Testimoni dalam perubatan, testimoni dalam pergi program agama, testimoni pergi program motivasi. Kita akan tengok dulu, kata, okey, dia testimoni. Tapi ada tak konsisten dalam Al-Quran? Itu cara berfikir kita. Kalau tidak, dia kata, saya dengan saya pergi ke program ini, saya jadi jutawan, kan? Dengan saya membantu mak saya, saya selepas itu dapat projek 1 bilion. Sekejap, dalam Quran ada ke cakap kalau bantu mak dapat jadi kaya, kan? Ataupun kaya adalah tanda mulia, contohnya. Kalau kita tengok, rupa-rupanya yang kaya juga di dalam Al-Quran ialah siapa? Qarun, Zain. Ini mesti paling baik dengan mak. Kalau ikut hujah, makin baik dengan mak akan jadi kaya. Padahal sebenarnya berbuat baik itu adalah kerana kehambaan kita kepada Allah yang diseru di dalam Al-Quran. Membawa kepada perkataan pilihan pada hari ini, kita saksikan. Perkataannya ialah qul haluma syuhada, ya qul halumma syuhada akumul ladzina yashhadun. Halumma itu maksudnya bawalah ke sini, marilah. Halumma ini maksudnya ajak, tapi dalam bentuk satu level, maksudnya satu tahap. Dia ada satu lagi istilah kita akan jumpa. Ajakan, ajakan yang baik ke saat temu sama, atau ada ajakan yang elok ke, positif ke negatif? Dia dalam bentuk boleh positif boleh negatif, okay. Tapi daripada satu tahap. Okay. Kalau kita ada istilah nanti kita jumpa dalam ayat 151, ta'alau. Ta'alau itu daripada perkataan Ali, maksudnya ta'alau. Dia panggil orang yang itu ke atas, orang yang satu dekat bawah. Jadi ta'al, ta'al. Dia ajak orang itu ke arah sesuatu yang lebih tinggi. Yang okay. Ini panggilan oleh Nabi. Yang tadi haluma itu sekadar sesama manusia. Okay. Ya. Dan ini adalah kataan yang kita belajar. Kerana mengapa perlu haluma ini? Pasal sebenarnya ajak-ajak manusia ini tidak sama dengan ajak-ajak daripada Rasul, daripada Tuhan yang Esa. Kita berhenti sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين.
ayat yang berkenaan dengan puasa, ayyaman ma'dudat. Okey, ini adalah hari-hari yang sedikit sahaja. Sekarang ni pun dah sampai 20 dah. Kita tak perasan dah sampai 20 dah, okey. Dengan itu, yang tak boleh buat ialah kita tak boleh mengabaikan masa kita. Kita akan ditanya tentang masa kosong kita. Okay. Dan Nabi SAW sebutkan ni'matan marbunun fihi ma kathirun minan nas, dua nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya dengan nikmat ini. As-sihhatu wal farah. Sihat maksudnya badan yang sihat. Al-farah masa yang ada, yang kosong. Okey, so bila masuk malam tu tak tahu nak buat apa. Itu masalah tu sebenarnya. Okey, isikan masa yang kosong itu dengan apa yang kita sebutkan tadi. Apa saja bentuk amalan ibadat, sama ada yang khusus ataupun yang umum, membantu orang Islam, membantu binatang ke apa semua yang memerlukan bantuan, kita bantu. Dengan itu kita dah mengisi masa kita. Okey. Okey. So jangan, yang tak boleh buat adalah jangan kita buang masa. Waj'alhu lana hujjatai ya. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن. الحمد لله. Kita kembali My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah, kita dah dengar kupasan dan tadabbur daripada Fadhil Ustaz Tun Fazrul. Moga-moga perkataan dan pengajaran mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini sampai kepada kita semua untuk kita mengambil pengajaran. Teringat saya tadi Ustaz Tun Fazrul sebut tentang halumma, mengajak. Saya teringat betul lah Ustaz Fah sebut tadi, halumma satu level manusia kepada manusia lah. Kalau ta'ala lebih tinggi ya. Saya ingat masa peristiwa Nabi Yusuf yang digoda oleh perempuan yang menjadi majikan dia lah, ataupun mak angkat dia tak kisahlah. Dia kata selepas dia tutup pintu waqalat haytalak, dan dia kata dengan bahasa yang kita kata bahasa yang menggoda lah. Bahasa menggoda dengan maksud marilah dekat kepadaku. Dalam tafsir menyebut halumma ilayya, ada guna perkataan tu, marilah dekat kepadaku, halumma ilayya qata hayatul, maksudnya bahasa yang kita kata sangat menggoda lah nak mengajak Yusuf alaihi salam yang dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, halumma, okey, tentu ingat. Baik. Ayat kita, qul falillahil hujjatul balighah law syaa lahadakum ajma'in. Ayat 149. Jom kita sama-sama mengaji tajwid, membetulkan sebutan huruf al-Quran kita. Qul falillahil hujjatul balighah. Satu potongan ni, cuba kita perhatikan. Qul falillahil hujjatul balighah. Semua 1, 2, 3. قل فلله الحجة البالغة قل فلله الحجة البالغة قل فلله الحجة البالغة قل فلله الحجة البالغة قل فلله الحجة الحجة البالغة قل فلله الحجة البالغة. Pertama قل فلله, ada lam mati pada kalimah قل, banyaklah kita jumpa dalam Quran قل قل قل, tiga قل pun ada kita baca, okey, maka lam itu mesti dimatikan.
Kita baca dengan secara jelas mati. Kita tak gabungkan. Kita tak baca sini, kita baca dengan jelas lam tu mati. Tak boleh baca kul. Banyak orang kita kalau lam mati ni alham. Alhamdulillah, alham. Alham tak boleh. Alham sebut. Qul falillah. Jangan qul fa qul, ada le, jangan le tadi. Kemudian falillahi. Ada huruf ha yang baris di bawah bertemu dengan ha yang berbaris di depan. Ustaz sebut apa? Ha apa? Ha spicy. Ha pedas. Qul falillahil hujjatul balighah. Nak jelaskan antara ha yang simple tu baris bawah hi dengan hu. Hi hu. Dia dekat-dekat. Bila dekat-dekat, lagilah kita kena nampakkan supaya dia jelas. Kalau tidak, bunyi lebih kurang je. Falillahil hu. Hil hu. Tak nak hil hu. Hil hu. Sebut. Hil hu. Hi. Hu. Hil hu. قل فلله الحجة البالغة قل فلله الحجة البالغة بالغة بالغة حجة البالغة حجة البالغة بالغة بالغة با نيبس با bukan با Baligha. Samanya bara. Tak boleh lain. Ba-ra. Cuma sebut ba. Nipis. Ra. Tebal. Tak boleh. Qul falillahil hujjatul baligha. Sama je. Okey. Jadi. Ba-ra. Qul falillahil hujjatul baligha. Lagi sekali. Roh. Kalau nak tepat lagi, bukan roh. Roh. Macam semalam kita ajar. Ya, ada semalam kan? Qul falillahil hujjatul balighah. Qul falillahil hujjatul balighah. Itu yang lebih apa? Terperinci lah. Ha tu mesti dibunyikan, dimatikan dalam keadaan nipis. Ha. Cuba sebut ha. Ha. Bukan ho. Ha. Ha. Jadi mati pun roh. Roh. Ha, bukan roh. Roh. Baksuh. Malah kan? Baksuh. Baksuh. Ingat kita semalam? Ke baru saat ni? Malam kan? Ha, yalah. Falau sya لهداكم أجمعين. فلو شاء لهداكم أجمعين. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Dah macam lagu raya dah. Kan? Dah raya ke belum? Okay. فَلَوْ شَاءَ. Jangan فَلَوْ شَاءَ. Itu mesti orang belah-belah. Belah-belah apa? Utara tu. Kan? Orang Perak tak boleh baca. Falau syak. Falau syak. Alahadakum ajma'id. Falau syak. Lahadakum. Lahadakum. Di awal-awal turunnya Quran tu. Lahadakum tu ialah bacaan baris fathah macam mana? Lahadakum. Lahadakum.
ada qiraat yang baca wajah cara lain. Lahadakum. Ha, dia baca dengan condong sedikit. Ada yang condong banyak. Lahadakum. Imalah tu kan. Kita belajar kan yang condong-condong tu. Sebab orang Arab jelah, bukan semua yang boleh sebut a, ada yang sebut a dia e. Ha, ada yang e dia e terus. Jadi rahmatnya. Cuma mungkin orang-orang utara ataupun orang belah Malaysia tak ada lagi zaman tu. Kalau duduk zaman tu main jenis falau syah, mungkin agaknya lahadakum. Ha, tapi tak boleh lah, kita tak ada zaman tu. Tidak ditasamuh boleh baca macam tu. Ha, logatnya kena Quran bahasa Arab. Mungkin kita orang, sebab kita kesilapan orang kita lebih kepada itulah wadduha, lebih kepada tebal macam tu. Ha, zaman dulu kena Arab ni, Arab Badawinya, bandar kampung campur-campur tu, ha, timbullah wajah bacaan lahadakum fathah. Taklil lahadakum. Imalah condong ni lahadakum. Ha, tapi kita imam yang kita baca ni Quran yang di Malaysia ni, kita ikut riwayat Imam Hafsun Hafaz An Asim. Maka baca secara fathah yang asli, baca dengan fathah yang betul. Macam mana? Yang sederhana. Tidak buka mulut sangat a, tidak e, tapi a. Lahadakum. Qul falillahil hujjatul balighah. Ada hila, hila pula. Kita tegur tadi, kula, hila dia buat. Ha, tempat lain pula. Tegur sini, tempat lain dia buat. Qul falillahil hujjatul balighah. Qul falillahil hujjatul balighah. Falau syaa lahadakum ajma'in. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. فَلَوْ شَاءَ. Okey, sebelum kita rehat, taranum apakah yang kita duk baca daripada awal tadi? Taranum maqam subhanallah. Kuat sikit. Kuat sikit. Tadi sebut apa? Sebut apa? Nasib baik sebut Hijaz. Masya Allah. Itulah Al-Quran. Kita tidak pernah rasa jemu dengan Al-Quran. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini My Quran Time. Quran, Salat, Infaq. وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu
kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjarannya seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz Usaini. Yeah. Seakan-akan Ustaz Usaini malam ke-8 solat terawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Yeah, saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni segini-segini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul, betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan. Waja'alhu lana hujjatai ya. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-149 dan 150, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita agar apabila kita bertemu dengan orang-orang yang degil, yang tidak mahu mengikut kepada kebenaran ataupun menyalahkan Tuhan dalam kehidupan, maka kita perlu memaklumkan pada mereka bahawa falillahil hujjatul baligh, bagi Allah lah hujah yang benar, hujah yang memberi kesan kepada hati, dan punca ilmu yang benar-benar kuat itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah Al-Quran yang sedang kita baca sekarang ini. Ianya jika kita baca berkali-kali, kita cuba memahaminya, ia akan membina hujah al-balighah di dalam hati kita. Dan apabila kita bercakap dengan orang lain, hujah-hujah yang disampaikan itu adalah konsisten, tidak seperti yang dinyatakan oleh orang-orang yang mensyirikkan Allah ataupun yang berbuat dosa sehingga menyalahkan Tuhan dalam kehidupan. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-150, bagaimana Allah mengingatkan kepada kita bahawa berjaga-jaga tentang testimony, berjaga-jaga tentang kesaksian, kerana ada kesaksian kalau sumbernya bukan daripada hujjatul baligh, daripada ilmu yang betul, ianya menyebabkan kita tertipu dengan kesaksian-kesaksian palsu yang ada dalam kehidupan. Mungkin ada orang beli barang saatnya, dia hanya buat video testimoni, dia kata dengan saya beli barang ini terus saya sihat sakit saya. Contohnya kan, ada orang yang terus beli sah, pakai testimoni, pakai satu gambar sahaja. Padahal kalau kita ini bersama dengan Al-Quran, kita akan amat berjaga-jaga. Kalau ianya jelas faktanya, barulah saya percaya. Tetapi kalau ia sekadar testimoni, satu kesaksian tanpa asas, tanpa disiplin ilmu, maka saya tidak mudah untuk ditipu. Ayat 150, kita baca bersama Al-Fatihah Ustaz Timizi. A'udzubillah minasyaitan. قل هلم شهداء ayat yang ke-150, di hujung itu Allah mengingatkan wala tattabi' ahwa alladhina kadzabu biayatina, jangan kamu mengikut kepada orang yang, jangan kamu mengikut hawa nafsu orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mengapa kesaksian di-highlightkan, diberi penekanan pada ayat 150? Kerana kesaksian ini ustaznya dia ada kaitan dengan emosi.
emosi. Kadang-kadang orang beli barang bukan pasal ini baik kerana ciri A, B, C, tetapi kerana ada orang cakap, eh, ini kalau beli ni terus sihat. Dia tak tengok pun dia punya hujah yang ada, dia dengar kepada kesaksian. Apatah lagi kalau yang angkat tu Ustaz ialah Ustaz. Wah, kan, Ustaz tu ketika ceramah tu, tuan-tuan, ini belilah, dia angkat produk tertentu kan. Memang mudah laku, tetapi berjaga-jaga bahawa Allah menyatakan fala tattabi' ahwa alladhina kadzabu biayatina. Jangan ikut pada hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bersaksi macam-macam Ustaz. Asalkan boleh jual, asalkan boleh pengaruh, dia jalan saja. Ya. Jadi perkara ini kita kena jaga-jaga. Dan siapa lagi? Apakah ciri orang yang tidak patut kita ikut? Iaitu kerana walladzina la yu'minuna bil akhirah, mereka itu tidak beriman kepada hari akhirat. Yang kedua, maksudnya mereka ini tidak berfikir panjang, mereka buat apa sahaja yang boleh mendatangkan keuntungan ataupun melakukan apa yang mereka inginkan. Wahum bi rabbihim ya'dilun, dan pada Tuhan mereka, mereka sama ratakan, iaitu sekutukan. Perkataan ya'dilun ini kita temu pada ayat pertama surah Al-An'am. Ya, ya'dilun. Biasanya orang cakap ya'dilun ni adalah adil, ha, kan? Ni apa adil pada Tuhan? Maksudnya menyamaratakan Tuhan dengan makhluk itu namanya ya'dilun, dan itu adalah istilah lain bagi kesyirikan yang dilakukan oleh mereka yang mengikut hawa nafsu. Dan perkataan ahwa ini daripada perkataan hawa, maksudnya dia bukan daripada perkataan hai, ya. Hai dia membawa pada hawa, itu nama isteri Nabi Adam. Tetapi hawa, ha waw ya maksurah, itu bermaksud sesuatu yang membawa ke bawah, seperti wan najmu idza hawa, demi bintang apabila ia turun ke bawah ataupun terbenam. Maka apakah kesan bila mengikut pada hawa? Dia akan turun ke bawah, Ustaz. Dia akan membawa kita jatuh dalam kehidupan, jauh daripada menuju tinggi, menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah panduan penting dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin berjaya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ikut hawa nafsu. Dan ada orang-orang di sekitar kita ini yang kadang-kadang memberi kesaksian, memberikan ilmu, tetapi ilmu itu kalau bukan berteraskan pada hujjatul baligh daripada Al-Quran, hujah yang kuat, maka kita kena berjaga-jaga, khawatir kita boleh terbabas kepada bi rabbihim ya'dilun, menyamaratakan Tuhan dengan makhluk. Ada yang sampai kata dia ni adalah daripada keturunan tertentu, kita perlu angkat dia, perlu apa sebagainya. Dan banyak orang bagi testimoni, Ustaz, kesaksian, kita kena ni, kita kalau dapat datang dapat barakah, kan. Macam mana dia tahu barakah pun, mungkin tanya barakah tu apa pun mungkin tak tahu. Jadi kita kena berjaga-jaga, jangan samakan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu tandanya apabila kita mengutamakan apa-apa sahaja yang dibuat, mesti berteraskan pada hujjatul baligh daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membawa kepada perkataan pilihan pada ataupun membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita lihat. Yang pertama, tidak berdebat tentang perkara yang tidak diketahui. Yang pertama. Yang kedua, perkukuhkan ilmu wahyu dan pertahankan akidah Islam. Dan yang ketiga, berani memberi kesaksian yang benar dan jujur dalam bicara. Dan jika ada kesaksian palsu yang ada, dengan berteraskan ilmu yang benar, maka kita ketepikan agar kita tidak terjebak kepada nilai-nilai kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita dipelihara. Sama-sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu pengetahuan, ya Allah, ilmu daripada Al-Quran, ilmu daripada sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah, ilmu yang mendekatkan diri kami kepada-Mu, ya Allah. Semakin bertambah kami, semakin tunduk kami, ya Allah. Semakin bertambah ilmu kami, semakin dekat kami kepada-Mu, ya Allah. Semakin banyak akan amalan-amalan kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kejahilan, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kejahilan yang merosak, memusnahkan hidup kami, ya Allah. Daripada sifat bodoh sombong, ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan dunia dan juga hari akhirat, ya Allah. Berikanlah kepada kami kebaikan dunia akhirat, ya Allah. Serta peliharalah kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim.
Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini. Terus kita dipimpin hidayah daripada Al-Quran. Terus kita bersama dengan Al-Hujjatul Baligh, kerana Al-Quran ini adalah hujah yang kuat yang akan memimpin hati-hati yang tidak mampu dibuat oleh selain daripada kalam Allah ini. Ini yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan menyumbang dan juga menghubungi nombor di talian untuk kita mengadakan pelbagai program di surau, masjid, organisasi tuan-tuan bersama. Dan kita ingin juga melatih lebih ramai lagi pentadabur dan juga pegawai-pegawai kerajaan swasta untuk mendalami Al-Quran sehingga kan ia melahirkan iman, dan iman ini menyebabkan mereka lebih bertanggungjawab dan tidak menjadi orang-orang yang suka menyalahkan. Dan puncak menyalahkan orang itu, menyalahkan orang lain, entiti lain, adalah menyalahkan Tuhan sebagaimana yang kita belajar pada hari ini. Kita bertemu lagi pada episod akan datang untuk mengetahui kalau hawa membawa kita turun ke bawah, bagaimanakah kita ingin naik ke atas menuju Allah, menuju kepada rahmat daripada Tuhan yang penuh esa, yang penuh rahmat kepada kita. Kita ikuti dalam episod akan datang My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu.